Ya, nama saya Sujoko. Kebetulan kami di wilayah kami ini ada di RT 8 RW 2 Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat siang Mas Iful dan rombongan. Udah datang di Istana Panji. Istana Panji itu riwayatnya panjang, Mas. Bahwa pada tahun 80-an kurang dikit saya udah main burung perkutut. Saya ngambil dari Galaksi Pacitan waktu itu. Dan dengan kesibukan saya di perkuliahan maka pernah berhenti. Ya, Bit Farm Istana Panji pernah berhenti dan mulai lagi breeding ini kurang lebih pada tahun 90-an hampir 2000 kita udah mulai lagi. Karena mengingat pertama saya senang untuk burung perkutut dan ternyata perkembangan burung perkutut di Jogja itu bagus, penggemarnya banyak, lombanya rutin sebelum pandemi. Nah, akhirnya saya bangkit lagi untuk ngambil indukan-indukan dari luar Jogja. Ada dari Surabaya, itu saya ngambil darah TP12. Ada dari Kristal, itu juga di Surabaya. Saya ngambil indukan juga ke Jawa Barat, itu ada di, ada TOP, ada Cimat, ada Bagus, Ring Bagus Bit Farm yang dari sana. Akhirnya kami mencoba, kita breeding dan ternyata hasilnya anakannya cukup lumayan untuk di lapangan mampu untuk bicara dan meraih juara. Itu yang memberi motivasi saya untuk kembali breeding perkutut. Bit Farm Istana Panji, kenapa kita menggunakan istilah Panji? Ya. Jadi ada riwayatnya. Burung saya ini namanya Panji, yang kandang 16 jantannya namanya Panji. Panji itu kalau saya pergunakan untuk lomba selalu menghasilkan juara. Panji ini tiga warna udah biasa. Nah, burung ini, Panji ini adalah darah TP12. TP12 itu dari Surabaya. TP itu adalah terminal. TP itu terminal perkutut. Jadi di sana ada Bit Farm Terminal Perkutut, terus disingkat menjadi TP. Nah, diantaranya TP12 ini adalah kandang unggulan di sana. Maka saya ngambil betina dari TP12 untuk kita indukan, dan ini 16 ini adalah anak dari TP12. Nah, karena ini namanya Panji yang selalu memberikan saya apa ya itu namanya, kalau kita main jadi dapat juara, inilah tak pergunakan untuk nama Bit Farm. Oke, ya, untuk di wilayah Gunung Kidul ini pusat perkutut satu-satunya ada di Istana Panji ini, Bit Farm. Jadi di tempat kami breeding ini. Untuk Gunung Kidul belum ada breeding yang sebesar ini. Bahkan tadi Mas Iful dan teman-teman juga melihat, oh, teman-teman kami dari Gunung Kidul pada kumpul. Itu pada dasarnya para pemain pelomba di Gunung Kidul adalah menggunakan burung Panji. Sehingga juga banyak menghasilkan juara kalau ke arena. Breeding itu asik, ya. Breeding itu mengasihkan. Karena breeding ini saya khususnya ingin dua hal yang akan saya capai dengan breeding perkutut itu. Satu, saya ingin mencetak burung-burung yang mampu untuk mengikuti lomba baik regional maupun nasional. Maka kita perhatikan bagaimana cara mencetak anakan
atau hasil breeding bisa mampu untuk go public. Burung kami untuk breedingnya sudah sampai Kalimantan, Mas. Sumatera itu, terus ada lingkungan Jawa udah banyak. Jawa Tengah itu. Ini. Terus di samping itu, breeding ini suka tidak suka kalau ditekuni sebetulnya sangat menghasilkan untuk segi ekonominya. Karena apa? Sekarang banyak penggemar kutuk berkembang, dan suatu contoh ini contoh saja. Kami mencoba mempunyai beberapa anak, apa namanya ya, anak binaan dalam untuk breeding perkutut. Nah, breeding perkutut ini ternyata benar-benar menghasilkan. Kalau kita perhitungkan dengan induan bagus, anakan kurang lebih ya 3-4 bulan, harga sudah mencapai 2,5 sampai 3,5 1. Sedangkan regulasi menetas itu ya kurang lebih 18 hari sudah netes, sehingga saya viralkan 1,5 bulan 2 kali netes. Kalau kita rata-rata daripada kita memelihara sapi, perhitungan secara matematika lebih untung breeding perkutut. Cara memilih induan untuk breeding, nah, ini memang macam-macam metodenya, tetapi menurut saya memilih induan itu ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Satu, memilih induan dari gen, artinya darah. Oh, ini darah apa? Darah apa? Tentunya darah yang kita ambil adalah darah yang jawara-jawara. Yang kedua adalah ditentukan oleh suara. Dasar suaranya tebel, tipis ya. Terus irama burung. Ini adalah yang perlu kita pertimbangkan menurut saya di dalam memilih induan. Kendala breeding. Nah, yang dialami oleh kami Britam Panji bahwa kendala breeding ini masing-masing peternak adalah berbeda. Yang saya alami, kadang-kadang induan ini sakit mendadak yang tidak bisa kita atasi, mati mendadak dan lain sebagainya, itu kendala. Terus yang kedua, cacing. Kalau induan ini tidak dikasih obat cacing, minimal ya 6 bulan sekali harus diobat supaya bisa produk. Terus kendala yang ketiganya adalah itu sarang yang untuk telur itu harus selalu ya paling enggak 3 kali dipakai harus diganti, atau setiap kali dipakai untuk netas harus dibersihkan karena di situ banyak kotoran-kotoran keras. Nanti kalau numpuk ini keras. Nah, untuk anakan yang berikutnya, telur yang berikutnya, kalau ini alas petarangan ini keras, ini akan mengakibatkan fisik anaknya ini kurang normal. Breeding ini kadang-kadang menyangkut tentang bisnis perkutut. Ya. Banyak hal yang bisa diambil dari breeding perkutut ini. Kalau di Gunung Kidul belum booming. Tapi kalau saya melihat, karena saya juga salah satu pengurus di wilayah ya, untuk daerah Sleman, daerah Mantul tuh banyak generasi muda yang sudah melirik ke perkutut. Contoh begini, generasi muda datang ke peternak, melihat-melihat, ngambil burung, terus dirawat bagus, dilombakan. Dari beli 2.000, 2,5 juta, 3 juta, dia jual bisa 5 juta, 7 juta, bahkan sampai 10 juta. Ini dari sisi bisnis. Maka untuk menuju ke sana ini sangat sederhana resepnya. Satu, hobi. Senang. Ini senang dulu, hobi dulu. Terus yang kedua, merawat burung itu dengan hati, bukan dengan emosi. Dibelai, dimandikan, dikasih vitamin, dijemur, dilatih. Ini akan membuat burung ini mempunyai mental dan kesehatan yang utama, yang bagus. Ya, untuk generasi muda, kawula muda, yuk. Siapa yang suka dengan cara breeding perkutut?
Panji Bitfarm siap untuk membimbing sampai berhasil. Untuk generasi muda awal yang ingin bergabung pada kami, silakan kita siapkan bakal calon induan yang mempunyai potensi baik. Bayar alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Saya suka, yang penting kita sama-sama untuk maju. Banyak ya contoh-contoh yang lain, kami sudah memberikan binaan pada generasi muda yang mau ikut breeding. Kita kasih untuk indukannya dikembangkan, nah, ternyata tahu juga hasilnya nikmat gitu. Oke, makasih. Selamat siang, bisa ketemu di lain kesempatan. Salam untuk semuanya, kita tunggu yang mau bergabung bisa menghubungi ke handphone kami WA 08-222-109997. Panji Bitfarm, Gading, Pelayan Gunung Kidul. Selamat siang, dah.